Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Fraksi Golkar Joni Ismet menanggapi terkait eksekusi perumahan guru yang dilakukan tim terpadu Pemkot Kota Jambi pada Kamis pagi. Dirinya mengatakan perumahan guru merupakan aset negara yang ketika perumahan tersebut diminta untuk dikosongkan, maka penghuni harus bersedia kapan saja mengosongkan perumahan tersebut. Dirinya mengatakan pemerintah tentunya memiliki pertimbangan untuk menempatkan penghuni atau guru yang baru di perumahan tersebut. Dirinya juga mengatakan berdasarkan aturan pemerintah, perumahan tersebut juga tidak diperbolehkan dialihkan kepada pihak kedua. Dirinya berharap para penghuni perumahan guru yang sudah tidak berhak menempati perumahan tersebut untuk meninggalkan perumahan agar dapat ditempati oleh guru yang berhak menempati perumahan tersebut. Menyangkut masalah penempatan rumah guru yang sudah masa apa penempatannya habis, dengan jiwa besar kita berharap pada guru yang menempatin untuk bisa meninggalkan dan akan ditempati oleh guru-guru yang baru. Nah, itulah siklus, karena namanya rumah negara. Kapan negara mengambil alih, mau tidak mau kita harus wajib mengosongkan rumah tersebut, karena pasti negara punya pertimbangan untuk menempatkan personil atau guru yang baru. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.